Agar merebus telur matang sempurna, tidak pecah dan mudah dikupas, masukkan telur ke dalam panci dan isi dengan air bersih. Tambahkan garam kurang lebih 2 sendok teh. Fungsi garam untuk merebus telur adalah agar suhu airnya stabil, sehingga telur tidak retak saat direbus dan hasilnya mudah dikupas. Jangan disiram dengan air hangat atau panas sebelum merebus telur. Jangan memasukkan telur setelah air mendidih, karena telur akan mudah pecah selama proses perebusan. Rebus telur puyuh kurang lebih 7-10 menit. Setelah dirasa telur sudah matang, langsung diangkat lalu pindahkan telur ke dalam air dingin, diamkan kurang lebih 4 menit. Jangan dibiarkan telur terlalu lama di dalam air panas rebusan tadi sehingga menjadikan isi telur lengket dengan kulitnya. Tiriskan lalu kupas kulit telurnya, lakukan hingga habis lalu sisihkan. Selamat mencoba!